Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam sehat selalu untuk saudaraku semua. Yang belum monet, saya doakan segera monet. Amin. Dan yang sudah monet, bisa gajian setiap bulan. Saya akan sharing game profesional fishing mobil V157 yang baru rilis di bulan 9 ini, saudaraku. Ini adalah cuplikan strike dari game profesional fishing mod APK. Profesional fishing mobil V157 info mod tambah uang lisensi diperoleh, saudaraku. Lanjut ke play. Saya klik berhasil. Agak lambat. Enter. Ke tanda keranjang. Ke inventory, saudaraku. Ini adalah peralatan yang kita punya. Dari rod, L, line, nilainya mahal-mahal, hook, pelampung, float, bait, dan yang terakhir lure. Peralatan yang kita punya di Professional Fishing V157 mod APK. Saya mau mancing di spot Haiti, saudaraku. Ada dua macam cara mancing. Yang pertama mancing pelampung, dan yang kedua mancing casting, saudaraku. Ini saya lagi cari spot. Saya akan mancing casting di Professional Fishing V157 mod APK mobil. Ini saya sudah uncal, saudaraku. Putar pelan-pelan. Woi, dapat sambaran, saudaraku. Maknyus, ikan salmon bass 5, sekian kilo. Strike lagi, saudaraku. Lah, nggak kena. Ini uncalan yang kedua, strike lagi, saudaraku. Maknyus, ikan sturgeon 21,52 kilo, saudaraku. Mantap sekali. Ini uncal yang ketiga, saudaraku. Woi, saya track lagi, saudaraku. Tuh, ikannya loncat-loncat. Maknyus, dapat ikan sturgeon 39, sekian kilo, saudaraku. Ini ke inventory. Saya mau mancing pelampung, saudaraku. Ganti peralatan dulu. Tinggal kita tekan lalu kita geser, saudaraku, kalau mau mengganti peralatan. Contohnya seperti ini. Tinggal ditekan lalu kita geser ke peralatan yang mau kita ganti, saudaraku.
game ini baru rilis saudaraku di bulan 9 ini. Untuk penjelasan lebih lanjut di kolom komentar. Silahkan komen saudaraku. Lanjut mancing pelampung saudaraku pakai umpan udang. Wes, tidak kena saudaraku, telat. Bawa tenggelam lagi pelampungnya dan setrek. Besar sekali kayaknya ikannya. Maknyus, ikan striped bass 21 kilo lebih saudaraku. Ini saya pindah spot saudaraku. Sekalian jalan-jalan karena spot ini adalah spot sekalian untuk berwisata, pemandangannya sangat indah. Lanjut uncal lagi saudaraku. Langsung setrek saudaraku. Suaranya tuh sampai melengkung. Ini ikan babon lagi kayaknya. Manyus, ikan striped bass 20 kilo lebih saudaraku. Pindah spot lagi di dekat kapal wisata itu saudaraku. As titiknya lanjut uncal. Langsung dibawa tenggelam. Walah, tidak kena. Dibawa tenggelam lagi pelampungnya saudaraku dan setrek. Wow, manyus, ikan striped bass lagi saudaraku 15 kilo. Lemparan jauh. Siapa tahu dapat ikan yang lebih babon. Tapi agak lama. Woi, sudah mulai dibawa tenggelam lambungnya. Melawan ikannya saudaraku. Sampai loncat. Manyus, ikan sturgeon ternyata 24 kilo lebih. Ini uncalan yang terakhir saudaraku. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan apakah strike terakhir ini? Manyus, ikan percok bass 6,8 kilo, lanjut pulang saudaraku.